Aduh, ketembak. Aduh, pegangin bang. Iya, bener. Jadi modus operandinya ya, yang dilakukan oleh pelaku ini adalah yang bersangkutan dia datang ke Indonesia, dia dengan kunjungan ya ke Indonesia. Kemudian tahap pertama dia mempunyai illegal data. Jadi data yang dia ambil tidak semestinya. Diambillah data-data pejabat di Cina sana, pejabat buat pengusaha yang bermasalah dengan hukum. Nah, jadi kemudian tahap berikutnya dari kelompok pelaku ini, dia menelpon ke yang bersangkutan. Ya. Yang bersangkutan mempunyai permasalahan, dan kemudian tahap yang ketiga adalah ada sendiri yang melakukan negosiasi. Dan dia mengaku sebagai jaksa maupun sebagai polisi di sana. Tentunya dengan adanya suatu imbalan ya, imbalan sehingga nanti seolah-olah kasusnya tidak berlanjut ya, di situ. Kenapa yang dipilih Indonesia? Jadi menurut informasi yang kita gali dari para tersangka ini, di Indonesia mudah untuk bersembunyi kan? Karena lokasinya yang luas, geografinya yang luas. Gitu.